Malam mingguan di Kesultanan Banten. Gimana Kang? Sejarah dari Kesultanan Banten yang sekarang dengan yang lalu seperti apa Kang? Aduh, ada cerita, udah jauh banget dah. Lebih religi atau gimana nih? Atau sekarang nuansanya lebih ke piknik lah kalau bahasa-bahasa sekarang gitu. Gimana Kang? Keramatnya udah hilang. Keramatnya hilang. Oh. Iya. Kalau dilihat dari sekarang kan perkembangannya mungkin secara fasilitas sih semakin bagus gitu ya. Cuman memang secara kekeramatan ataupun nuansa religinya agak kurang ya Kang ya. Iya, kurang. Bisa dilihat di suasana malam Minggu. Di wilayah Kesultanan Banten cukup ramai. Nuansanya sih kayak di Madinah, ya Kang ya? Iya. Ya, cuman mungkin ya lebih tertib lagi lah, seperti itu. Kalau sejarah Kesultanan Banten sendiri seperti apa Kang? Atau panjang kalau diceritain mah. Ada beberapa makam yang dikeramatkan di sini tuh. Selain makam Sultan Hasanuddin siapa aja kan? Buya Sula Geseng, Pangeran Arya Dila, Pangeran Seberang Lor. Udah, cuma itu doang yang paling populer. Itu yang seputar sini ya kan? Iya. Ya. Nanti kita ketemu lagi sekalian ziarah. Cukup sekian. Nuansa ziarah di Kesultanan Banten. Mau ke sendal apa enggak? Enggak usah. Enggak usah. Di yang nuansa ziarah di wilayah Banten di bulan mulut ini cukup ramai, bisa dilihat seputaran. Kita ziarah lanjut. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pengunjung sudah diperkenankan untuk makan. Di sini makam siapa kan? Makam Pangeran Bula Geseng. Sejarahnya apa kan? Salah satu orang kepercayaan kita nasib di Banten. Orang-orang spiritualis itu berada di sini kan? Iya, khusus di sini. Sulatnya dari Sabri perangnya Banten. Iya, salah satu manusia yang cuma tidur satu tahun sekali, minum satu tahun sekali, buang air besar satu tahun sekali, ya ini Pangeran Bulu Geseng. Disebut Bulu Geseng itu
lupa nama samaran atau ada nama lain? Nama sebutan, karena salah satu karomahnya apapun yang disebutnya bakal angus, gosong, alias kesem. Bisa banyak secara sering kayak gitu, bisa kita maksudnya secara siap insya Allah bisa bisa Allah masih sekian penelusuran kita di wilayah Kesultanan Banten. Alhamdulillah kita
terima kasih juga udah didampingi dengan rekan kita awalnya Kemayungan, Ibu Agus Herman, alhamdulillah. Mungkin itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.